Suasana sebelum sholat subuh menjelang kedatangan Ustaz Abdul Somad di kota Buntok. Bersama biker subuhan Buntok. Mantap. Jemaah sudah berdatangan di subuh akbar bersama UAS di halaman Masjid Baitur Rahman, Masjid Agung Buntok. Ada di situ sudah tarpa di jalan ada sudah ada sana Buan Hadri. Mantap Haji. Ada bila sudah masuk. Suasana sholat subuh di Masjid Agung Baitur Rahman Buntok jelang kedatangan Ustaz Abdul Somad. Dihadiri mungkin ribuan jamaah dari kota Buntok dan sekitarnya. Jelang kedatangan Ustaz Abdul Somad atau UAS di kota Buntok, Barito Selatan, dalam rangka safari dakwah. Jemaah sudah memasuki halaman masjid. Kemungkinan besar jumlah jemaah kemungkinan dihadiri ribuan masa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kun a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kun a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas. Taan jam di Masjid Agung bagus. Sound system mikrofon mantap. Sehingga saya senang menyampaikan tausiah. Sehingga khotib kalau ceramah di sini dia tengok ke kiri jam 7:05. Dia tengok tangan. Jadi khotib di sini banyak sekarang di masjid jamnya
nggak berubah-ubah, rupanya baterai habis. Main ini sudah baik, bagus, masya Allah. Cuma agak panas sedikit. Ini nggak panas, Pak Ustadz. Jubahnya tebal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Walaupun Ustadz Abdul Somad meninggalkan Guntok karena akan menuju ke Muara Teweh, lalu dilanjutkan lagi besok subuh di Murung Raya. Lalu setelah itu pulang ke Banjarmasin, dari Banjarmasin ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru, di Pekanbaru ke Palembang, dari situ. Air tubuh kita ini ada daging, ada tulang. Maaf yang tersinggung. Yang paling banyak adalah air. Mana air Pak Ustadz? Darah itu air. Makanya darah itu tidak boleh terlalu banyak dicampur dengan minyak. Hindarilah makanan berminyak. Bagus dikukus semuanya. Makanya kalau coba ambil air, masukkan minyak ke dalam, itu yang menjadi kental. Makanya banyak orang sudah tua itu makan pil pengencer darah. Kenapa? Karena darahnya kental disebabkan oleh minyak dan gula. Hindari gula, karena gula akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Hindari minyak karena akan menyebabkan kolesterol. Jadi yang bagus itu adalah air. Makanya berbuka puasa dengan air. Bersahur pun dengan air. Makanya bawaannya letoy, lemak, lesung, lunglai, mati. Jadi kalau ada air dibacakan Al-Quran dia merespon, maka tubuh manusia juga kalau dibacakan Al-Quran. Saya terus terang tadi badan lesu lemah kawannya ngantuk. Begitu dibacakan ayat Al-Quran oleh guru kita dan ananda kita, bangkit semangat luar biasa. Makanya kalau ada orang kerasukan jin dihan diganggu kuntilanak gendero sambil bolong suster ngesot, dibacakan ayat Al-Quran ke telinganya sebelah kanan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu 'ibduhuma wa Aliul Azim. Tiba-tiba jinnya ngamuk. Kata jinnya, masa sesama setan saling usir. Karena ternyata yang membacakan Al-Quran itu perbuatannya 11-12 sama setan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa bulan yang lalu ada seminar. Kebetulan saya diminta untuk menjadi narasumber, salah satu narasumber. Salah satu pesertanya datang peserta tamu dari Jepang. Kata beliau, saya pernah bertamu ke rumah seorang kiai. Di depan rumahnya ada dua pohon mangga. Yang satu pohonnya buahnya lebat dan manis. Yang satu enggak berbuah, kalau berbuah asam. Ternyata pas ditanya, gimana ini Pak Kiai? Buah yang lebat dan manis ini selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, zikir, dan doa. Sedangkan yang pohon asam, kalau berbuah asamnya luar biasa, ini memang sengaja tidak dibacakan ayat Quran, tidak dibacakan zikir, tidak dibacakan doa. Pak Kiai mau ngetes, kira-kira pohon ini merespon atau tidak? Ternyata pohon kayu juga merespon. Kenapa? Pohon kayu mengandung air. Pohon kayu dari akarnya menyerap ke atas, mengandung air. Satu-satunya pohon yang tidak merespon, pohon yang di depan kita ini. Kenapa? Pohon plastik. Jamaah yang dan perkara ini kami ucapkan kepada beberapa orang kurang berkenan. Dengan tangan ini, dengan ucapan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan butuh. Hey.